Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan tanah air tercinta. Lagu Indonesia Raya wajib dinyanyikan setiap upacara bendera dan kegiatan lainnya. Maka tak heran jika semua orang harus menghafalnya. Namun tidak semua orang tahu mengenai sejarah terciptanya lagu Indonesia Raya. Kebanyakan orang hanya tahu penciptanya saja, yakni Wage Rudolf Supratman. Mengutip situs resmi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud, Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1903. Ia adalah seorang wartawan dan pemain musik. Supratman juga sempat menjadi guru sebelum terjun ke dunia jurnalistik bersama KOM Kita dan Sinpo. Sewaktu tinggal di Makassar, Supratman memperoleh pelajaran musik dari kakak iparnya yaitu Willem van Elde, sehingga pandai bermain biola dan kemudian bisa menggubah lagu. Terciptanya lagu Indonesia Raya bermula ketika Supratman membaca artikel di majalah Timbul Terbitan Solo yang berjudul, Manakah Komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangkitkan semangat rakyat. Hati Supratman pun kemudian tergerak. Pada suatu malam di tahun 1926, Supratman mulai menuliskan not-not lagu Indonesia Raya. Lalu ia memainkan not-not tersebut dengan biolanya. Pada 1927, Supratman menghubungi beberapa perusahaan rekaman yang ada di Batavia. Ia ingin mengabadikan lagu ciptaannya tersebut. Perusahaan rekaman yang ia hubungi seperti perusahaan rekaman milik Odeon, Tio Tek Hong dan Yo Kim Chan. Namun hanya perusahaan milik Yo Kim Chan yang bersedia merekam lagu ciptaan Supratman. Dua perusahaan lainnya takut ditangkap oleh Belanda. Sebab saat itu, gerakan bawah tanah yang dilakukan pemuda-pemudi Indonesia sudah terendus oleh Belanda. Sementara Yo Kim Chan merupakan sahabat baik Supratman. Ia juga pekerja paruh waktu sebagai pemain biola di orkes populair pimpinannya. Yo Kim Chan mengusulkan rekaman lagu Indonesia Raya dibuat dalam dua versi, yakni versi asli yang dinyanyikan langsung Supratman sambil memainkan biola, serta versi berirama keroncong. Keroncong saat itu merupakan musik yang populer di kalangan pemuda. Versi keroncong dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mengetahui dengan mudah irama lagu Indonesia Raya bila kelak dikumandangkan. Dua versi lagu Indonesia Raya kemudian direkam di kediaman Yo Kim Chan, Jalan Gunung Sahari, Batavia. Mereka dibantu seorang teknisi berkebangsaan Jerman. Lalu, master rekaman piringan hitam berkecepatan 78 RPM versi asli suara W.R. Supratman, disimpan hati-hati oleh Yo Kim Chan. Sementara rekaman versi keroncong dikirimkan ke Inggris untuk diperbanyak. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan di Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober tahun 1928. Lagu Indonesia Raya pertama kali dibawakan dengan alat musik biola dan tanpa lirik. Selesai mendengarkan lagu, sebagian peserta kongres mencoba merangkul Supratman dengan mata berkaca-kaca. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang bersorak meminta lagu dimainkan ulang. Sebaliknya, perwakilan pemerintah kolonial serta polisi rahasia Belanda terbengong-bengong. Mereka tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Mereka menganggap lagu yang dimainkan tidak lebih dari hiburan semata dan tidak berbahaya. Semenjak saat itu nama Supratman semakin populer. Selebaran berisikan partitur dan lirik 3 stanza Indonesia Raya juga turut disebarkan. Besar harapan Supratman agar lagu kebangsaan kian dikenal luas. Setelah Kongres Pemuda 2 berlangsung, lagu Indonesia Raya semakin dikenal oleh seluruh kalangan. Apabila partai-partai politik mengadakan kongres, maka lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka. Puncaknya, pada 1930, lagu Indonesia Raya dinyatakan berbahaya karena telah mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Pemerintah kolonial juga melarang lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan diperdengarkan di hadapan umum. Selain itu, dilarang pula mengedarkan notasi dan lirik lagu Indonesia Raya dalam bentuk apapun, seperti buku, pamflet, surat kabar, dan piringan hitam. Pada akhirnya Supratman dipanggil oleh aparat Belanda. Ia diinterogasi maksud dan tujuan menciptakan lagu Indonesia Raya, karena lagu tersebut tampak berusaha menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah kolonial. Supratman membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya dengan memberikan bukti-bukti kuat. Ia akhirnya dilepaskan kembali. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1938, Supratman meninggal dunia di Surabaya. Sebelum wafat, Supratman berpesan kepada Ruki Jem agar lagu Indonesia Raya diserahkan kepada Badan Kebangsaan. Sangat disayangkan Wage Rudolf Supratman tidak sempat menikmati lagu Indonesia Raya dikumandangkan dalam suasana kemerdekaan. Kemudian pada 1944, Jepang menderita kekalahan di mana-mana. Jepang kemudian membentuk panitia lagu kebangsaan yang diketuai Insinyur Soekarno. Panitia itu melakukan perubahan naskah asli Supratman sebanyak 3 kali.
Lagu Indonesia Raya kemudian dikumandangkan kembali secara resmi pada saat Indonesia merdeka. Hingga kini, lagu tersebut selalu dinyanyikan pada setiap kesempatan, baik formal maupun informal. Lagu Indonesia Raya dapat membangkitkan semangat rakyat yang menyanyikan. Itu sesuai tujuan awal penciptaannya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan di suatu acara, maka mereka yang hadir harus menyanyikan lagu tersebut dengan sikap sempurna, yaitu berdiri tegak dan sikap hormat. Setiap lirik Indonesia Raya mengandung doa. Hal itu bisa dilihat dari lirik 3 stanza. Ketika diciptakan pertama kali oleh Supratman, tidak ada lirik Indonesia Raya di dalamnya, melainkan Indonesia Mulia. Bukan hanya lirik semata, setiap liriknya dituliskan dengan makna mendalam sekaligus doa bagi bangsa Indonesia. Sejatinya, lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan sekarang merupakan lagu di stanza pertama yang berkisah tentang Indonesia yang saat itu belum bersatu. Makna yang mendalam juga terdapat pada stanza kedua, yakni sebuah doa yang tulus dari seluruh masyarakat Indonesia yang mengharapkan Indonesia sebagai negara yang bahagia. Sedangkan lirik di stanza ketiga menggambarkan janji dan sumpah dari seluruh rakyat Indonesia. Sebuah sumpah janji setia terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian penjelasan mengenai sejarah lagu Indonesia Raya yang penuh makna akan perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaannya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.